Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah dan Mabit atau menginap di Musdalifah, rangkaian ibadah haji dilanjutkan dengan lempar jumroh. Jemaah haji wajib melakukan 3 kali lempar jumroh, yakni Ula, Wusto, dan Aqobah selama menetap 2 hingga 3 hari di Mina. Pemerintah Arab Saudi telah mengatur waktu lempar jumroh bagi jemaah haji setiap negara. Cara melempar jumroh yaitu jemaah haji melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang berada di kompleks jembatan jumroh kota Mina. Jemaah melempar 7 batu ke tiang yang melambangkan setan. Kemudian setelah melempar jumroh, jemaah akan berdoa dan berzikir. Ya pemirsa, di saat kita tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, hari ini atau 11 Zulhijjah, jemaah haji telah menyelesaikan puncak ibadah hajinya pada hari Sabtu lalu waktu Arab Saudi. Selebihnya pada tanggal 12 hingga 13 Zulhijjah, masih ada rangkaian ibadah lain yang juga wajib dijalani jemaah haji, salah satunya tawaf di Mekah. Dan berikut uraian singkat rangkaian puncak ibadah haji pemirsa. Yang pertama pemirsa adalah seluruh jemaah calon haji melakukan wukuf dari tempat menginap menuju Arafah. Di Arafah inilah jemaah akan melakukan wukuf yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Sebagaimana makna wukuf pemirsa yang artinya berhenti atau berdiam diri, para jemaah haji di sini meninggalkan aktivitas keduniaan selama beberapa jam. Selama wukuf, mereka umumnya melakukan doa dan sejumlah ibadah lainnya. Nah, usai menjalankan wukuf, jemaah calon haji kemudian melakukan perjalanan dari Arafah menuju Mina setelah waktu maghrib atau masuk ke tanggal 10 Zulhijjah. Namun, mereka akan singgah di Muzdalifah dan akan mengambil kerikil untuk melempar jumroh. Nah, di Mina inilah jumrah Aqobah atau lempar jumroh dilakukan pemirsa. Di mana jumrah Aqobah dilakukan pada siang hari dengan 7 butir kerikil yang dilerekam ke sebuah tugu batu yang berada di Bukit Aqobah Mina. Lempar jumrah Aqobah merupakan salah satu rangkaian ibadah lempar jumrah yang dilakukan selama 3 hari di Mina. Kegiatan ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengingatkan jemaah akan kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, jemaah haji kemudian menyembelih hewan kurban dan melakukan tahalul atau mencukur rambut sekitar 3 helai. Dan kemudian pemirsa, usai jumrah Aqobah dan tahalul, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, mengerjakan sa'i serta potong rambut yang kedua. Tawaf ini merupakan tanda kesetiaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama berada di Mekah. Kemudian pemirsa, selanjutnya jemaah dari Mekah kembali ke Mina untuk melakukan lempar 3 jumroh, yakni jumroh Ula, Wusta, dan juga Aqobah. Usai jumroh, jemaah haji dapat kembali menuju ke Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji di Mina telah selesai pemirsa. Dan pemirsa, rangkaian ibadah haji akan ditutup dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan, di mana tawaf ini dilakukan sebelum jemaah kembali ke kampung halaman atau menuju Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, itulah rangkaian puncak ibadah haji 1445 Hijriah. Semoga seluruh jemaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia, diberikan kelancaran dalam beribadah dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya robbal alamin.